buku Yasin Vanessa Angel tak ada foto Bibi di cover. Nama belakang Gala diganti. Ayah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat kembali menjadi sorotan. Hal ini terkaitan buku Yasin untuk acara doa mengenang 40 hari kepergian Vanessa Angel pada Selasa, tanggal 14 Desember tahun 2021, tidak menyertakan foto Bibi Ardiansyah. Bahkan nama belakang Gala Sky diganti menjadi Azan. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, cover buku Yasin tersebut hanya menampilkan foto Vanessa Angel mengenakan mukena. Dalam postingan itu sama sekali tak disertakan foto sang suami Vanessa Angel, Bibi Ardiansyah. Padahal, pasangan suami istri itu meninggal dunia bersamaan dalam sebuah kecelakaan maut di Jalan Tol Nganjuk pada tanggal 4 November tahun 2021 lalu. Tak hanya itu, nama anak semata wayang Vanessa dan Bibi dalam susunan keluarga besar di buku Yasin juga diperdebatkan. Pasalnya, di belakang nama Gala Sky tidak tertulis Andriansyah tetapi yang tertera nama Azan. Dengan begitu, tampaknya, Dodi tidak akan mengundang keluarga Bibi di acara 40 harian meninggalnya Vanessa dan Bibi. Dodi Sudrajat akan menggelar acara doa mengenang 40 hari kepergian Vanessa Angel pada Selasa, tanggal 14 Desember tahun 2021, mendatang. Sementara itu, adik Bibi Ardiansyah, Fadli, mengatakan, pihaknya tak ambil pusing perihal keluarga Vanessa Angel yang berencana menggelar acara 40 harian secara terpisah. Ya kalau pihak sana mau bikin juga nggak masalah, ungkap Fadli, Selasa, tanggal 7 Desember tahun 2021. Ia juga berujar keluarganya tak akan memisahkan peringatan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Ya kalau gitu sih kita ngadainnya buat almarhum dan almarhumah ya, buat almarhum Kak Bibi dan almarhumah Kak Vanes, jadi kita nggak mungkin satu-satu kayak gitu, kata Fadli. Namun, ia merasa kecewa terhadap apa yang dilakukan Dodi Sudrajat pada buku Yasin tersebut. Ya mungkin nggak kesal, tapi kecewa aja, ujar Fadli.